Partai Amanat Nasional. Pasca menerima surat keputusan dari sejumlah partai politik, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTB Ahyar Abduh dan Mori Hanafi akan melakukan pendaftaran pada hari terakhir pendaftaran, yakni pada tanggal 10 Januari 2018 mendatang. Mengingat KPU NTB akan membuka tahapan pendaftaran para bakal calon Pilkada NTB pada tanggal 8 hingga 10 Januari 2018 mendatang. Ketua PAN NTB Muazzim Akbar mengakui dari hasil kesepakatan koalisi partai politik yang mendukung pasangan balon kepala daerah NTB Ahyar Mori, yakni Partai Gerindra, P3, PDIP, dan PAN akan melakukan pendaftaran pada hari terakhir pendaftaran. Dan untuk gubernur insya Allah tanggal 10. Kita memang terakhir karena masih menunggu partai-partai yang tidak dapat mengusung. Hari Senin katanya tanggal 8, PDIP. Sementara itu, bakal calon Bupati Lombok Barat Fauzan Halik mengakui jika jauh hari dirinya sudah memastikan akan mendaftar di hari terakhir pendaftaran. Kendati sudah mengantongi 5 partai politik, yakni Partai Golkar, PKS, PAN, P3, dan Nasdem dengan 22 kursi. Namun pihaknya masih berharap adanya partai politik lain yang akan mendukung pasangan Fauzan Sumiatun untuk Pilkada Lombok Barat 2018 mendatang. Daftarnya tanggal 10. Kita udah saya sudah kaping waktu jam 4 dulu 3 bulan. Ada pertimbangan waktu ya, jam. Pertimbangannya sama lah, karena kan ada juga partai sekarang yang masih belum. Ya, ya. Siapa tahu mereka mau gabung. Ya. Kan semangat kita suku angen, jadi siapa tahu yang belum ini gabung. Kita bukan nunggu ya. Tapi ditunggu gitu. Ya berharap lah. Bukan nunggu. Kita berharap. Kalau sekarang yang positif ada 5 partai dan 22 kursi. Ridwan TV 9 Mataram. Dan itu insya Allah tidak mencerminkan apa yang terjadi sebenarnya di dalam. Ya.